Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pertanian Indonesia? Semoga sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya, Bambang Wijayanto. Yang mana pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk mempelajari lebih dalam mengenai insektisida berbahan aktif asafat. Asafat adalah insektisida dari golongan organofosfat. Asafat yang memiliki rumus kimia C4H10NO3PS merupakan insektisida sistemik sekaligus residual. Artinya residual itu setelah sekian lama produk tersebut masih bertahan dalam tanaman dan masih efektif dalam mengendalikan hama sasaran. Produk ini mampu bertahan dalam tanaman selama 10 hingga 15 hari setelah semprot pada tingkat penggunaan sesuai rekomendasi. Asafat banyak digunakan untuk mengendalikan kutu daun, aphis. Bahkan menurut data penelitian, insektisida ini tetap efektif terhadap aphis yang sudah resisten terhadap insektisida lainnya. Asafat juga dapat digunakan untuk mengendalikan penguar daun, ulat, lalat gergaji, trips, dan tumor. Bahkan dalam beberapa penelitian juga diketahui bahwa insektisida ini cukup efektif untuk mengendalikan kutu kebun. Asafat dapat diaplikasikan baik melalui daun, artinya melalui penyemprotan, ataupun aplikasi melalui tanah. Dengan demikian, produk ini memiliki fleksibilitas dalam aplikasinya. Jika disemprotkan langsung ke gundukan tanah yang ada semut apinya, semut api dapat terkendalikan dengan baik. Asafat dapat digunakan dalam berbagai bentuk formulasi. Di antaranya yang dikenal formulasi padatan, ada yang bentuknya WP, ada juga yang SP. Di samping itu, asafat juga dapat diformulasikan dalam bentuk WC, bentuk aerosol, dan di dalam sebuah formulasi yang bisa dipakai untuk injeksi pohon. Di samping itu juga ada beberapa produk yang diformulasikan dalam bentuk granular. Asafat tidak fitotoksik pada banyak tanaman. Asafat dan metabolit utamanya, metamidofos, saudaranya, merupakan racun bagi Eleotis yang dianggap resisten terhadap insektisida organofosfat lainnya. Dengan demikian, menggunakan asafat memiliki kelebihan karena kalau Eleotis itu sudah resisten dengan insektisida organofosfat lain, dengan asafat Eleotis masih bisa dikendalikan. Asafat memancarkan asap beracun dari berbagai oksida fosfor, nitrogen, dan belerang ketika dipanaskan hingga terurai. Sekarang kita mencoba mengenal lebih dekat dengan salah satu insektisida dengan merek dagang Fas Cepat 75 WP. Fas Cepat 75 WP adalah insektisida yang memiliki racun sistemik, kontak, dan lambung, berbahan aktif asafat 750 gram per kilogram atau 75%. Namanya saja asafat 75 WP, artinya formulasinya dalam bentuk wettable powder atau tepung yang dapat disuspensikan. Berwarna putih, tersedia dalam dua kemasan yaitu 100 gram dan 400 gram. Dan dari Irak Group, produk ini diklasifikasikan, dikategorikan dalam kelompok 1B. Dan ini adalah penampakan dari label Fas Cepat 75 WP. Bisa kita perhatikan, ini adalah
golongannya, golongan 1B dari klasifikasi menurut IRAK. IRAK adalah sebuah organisasi yang memang membidangi masalah resistensi terkait dengan insektisida. Sekarang bagaimana asafat bekerja dalam tubuh serangga sehingga bisa mengakibatkan kematian? Maka sebelum sampai ke sana, kita perlu tahu dulu bagaimana sebuah sistem saraf dalam tubuh serangga bekerja secara normal. Dari sini, bagian yang di sebelah kiri terlihat bagaimana pengiriman sinyal-sinyal dari saraf pengirim kepada saraf penerima. Saraf pengirim akan mengirimkan asetilkolin. Asetilkolin ini akan ditangkap oleh saraf penerima yang selanjutnya akan diproses melalui proses asetilkolinesterase. Asetilkolin tersebut akan dipecah, diurai untuk selanjutnya dikirimkan kembali kepada saraf pengirim. Dan proses ini berjalan terus-menerus tanpa gangguan sehingga si serangga akan normal. Ketika serangga mendapat paparan asafat atau terkena asafat, maka apa yang terjadi? Proses pengiriman sinyal dari saraf pengirim, ya, dari saraf pengirim kepada saraf penerima berjalan normal seperti tidak ada apa-apa. Namun asafat mempengaruhi proses asetilkolinesterase. Dengan adanya asafat, maka proses asetilkolinesterase tidak dapat berjalan secara sempurna. Proses pemecahan tidak terjadi. Kita lihat di sini, ya. Dan perbedaannya di sini ketika normal itu dapat dipecah, maka ketika terpapar dengan pas cepat, asetilkolin ini tidak dapat dipecah sehingga akhirnya tidak dapat ditransfer kepada neuron pengirim kembali. Maka akhirnya terjadi penumpukan di celah sineptik. Akibat penumpukan inilah yang akhirnya menyebabkan neurotoksisitas, artinya saraf menjadi keracunan dan akhirnya serangga akan mengalami kematian. Berikut adalah daftar tanaman beserta hama sasaran yang bisa dikendalikan dengan pas cepat. Thank you.
Bagaimana keunggulan fast cepat? Fast cepat, sistemik, kontak, dan lambung. Artinya produk ini kontak dengan serangga, serangganya mati, dimakan, serangganya juga mati. Hari ini mati, besok mati, lusa mati karena dia mempunyai residual. Kemudian bagian daun yang tidak tersemprot pun karena sifatnya yang sistemik ini akan mengandung fast cepat sehingga si hama sasaran pun juga akan terkena. Karenanya tempat-tempat yang mungkin sulit dijangkau ketika penyemprotan pun tetap terlindungi dengan adanya fast cepat. Spektrumnya luas. Seperti kita pelajarin tadi, Lepidoptera, Spodoptera, baik di tanaman bawang, tanaman cabai, dan lain-lain, semuanya bisa dikendalikan. Kutunya, untuk kutuannya ya, ada trip, apis, misus, untuk kebul, bisa dikendalikan. Ulat kantong dengan metode injeksi batang bisa juga dipakai pas cepat. Residunya yang lama tadi seperti saya bilang menyebabkan sahabat semuanya akan memiliki keuntungan karena efektivitasnya lebih lama dan interval penyemprotannya bisa kita perpanjang. Dan satu keunggulan dari fast cepat di antara insektisida asefat lainnya adalah tidak berbau. Dan yang paling penting adalah tidak fitotoksik terhadap tanaman utama. Sekali lagi ini hanya summary dari bagaimana kalau kita aplikasikan menggunakan metode injeksi batang. Maka rekomendasinya adalah gunakan 0,25 hingga 0,5 gram per liter tergantung dari intensitas serangannya. Sementara kalau untuk penyemprotan, maka direkomendasikan untuk menggunakan 0,5 sampai 1 gram per liter air. Jika kita memiliki pemahaman yang lebih baik atas sebuah produk, maka hal itu akan bermanfaat bagi kita ketika hendak memilih produk apa yang akan kita gunakan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Hidupkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan update mengenai hal-hal baru yang akan saya sampaikan di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.